Baik, terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Yang pertama, tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kita, apalagi menjelang akhir zaman dengan berbagai maksiat, di mana peran para pemimpin dan para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi." Ketika engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Merubah dengan tangan ini yang dimaksud adalah kekuasaan. Kalau kita bisa bergerak sendiri dengan tangan kita, berkuasa, maka itu yang dimaksud. Tapi kondisi sekarang, bergerak sendiri dengan tangan kita, itu adalah hal yang kira-kira mungkin bisa menimbulkan mudarat. Maka maksud tangan itu adalah kekuasaan yang ada pada tangan seseorang. Kalau satu kecamatan, maka yang paling kalau dalam satu kecamatan yang paling bertanggungjawab baik yo kalau ibu kecamatan tersebut pak jadi kalau dalam satu kecamatan tu pak camat itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya, terhadap sejahteranya rakyat sekaligus maksiat yang dilakukan oleh rakyat. Dalam satu kampung, pak kecil Allah tanya tentang maksiat yang terjadi di kampungnya. Dalam satu lingkungan, kepala lorong, kadus, Allah tanya semua, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Nah, ini harus kerjasama antara ulama dan umara untuk membasmi ini. Para ulama harus bertindak dengan cara mengajak pemerintah untuk membasmi. Nah, barulah kalau sudah dilakukan, rakyatnya melawan untuk tetap bermaksiat, baru Allah lepaskan diri kita dari tanggungjawab itu. Kalau tidak bicara apa-apa, tunggu nanti bertemu Allah. Karena Nabi sudah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayyatih. Setiap kamu pemimpin, pasti kamu ditanya apa yang pernah kamu pimpin. Kalau sudah melakukan tidak juga berhasil, maka kita berpatokan pada ayat Allah, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Jadi selesai di situ. Yang penting berbuat dulu. Jangan sampai hanya diam saja. Maka timbul dosa besar kalau tidak berbuat apa-apa. Baik. Pertanyaan kedua, koperasi. Ini koperasi ada dua model. Ada koperasi jual beli, ada koperasi simpan pinjam. Yang haram, koperasi simpan pinjam. Dalam bentuk apapun, kalau sifatnya meminjamkan sesuatu, walaupun bentuknya emas, ya, ini kan pengelabuan-pengelabuan. Lalu disyaratkan untuk membayar lebih dengan cara macam-macam. Kadang-kadang pemilik koperasi nanti urusannya di toko emas. Atas nama melakukan kirat. Kirat itu utang piutang, pinjam meminjam dengan persyaratan dibayar lebih, maka tetap jatuhnya ke riba. Tetap jatuh ke riba. Jadi emas boleh tidak diperdagangkan? Boleh. Di saat dilakukan jual beli, bukan dipinjamkan. Jadi emas itu kan apakah dia masih dianggap sebagai mata uang atau sudah dianggap sebagai barang? Nah, kalau dianggap sebagai barang, maka terjadi jual beli. Jadi jawab mereka Allah, hati-hati memainkan peranan koperasi simpan pinjam. Ini di sekolah-sekolah sering kami ingatkan bahwa guru-guru yang mengambil pinjaman di koperasi lalu disyaratkan bayar lebih ketika pengembalian, itu jatuh ke dunia riba dan dosa. Dan dosa. Nanti kadang-kadang guru-guru senang pinjam. Kenapa? Pertama kebutuhan. Yang kedua, nanti waktu hasil akhir, perhitungan hasil akhir, SHU, sisa hasil usaha, itu yang paling banyak dapat hasilnya orang yang sering pinjam. Karena uang dia yang paling banyak masuk ke situ yang lebih-lebih.
Nah, ini semua perputaran dunia riba di dalam koperasi simpan pinjam. Jadi bagaimana solusinya? Tutup koperasi simpan pinjam. Buka usaha. Buka jual beli. Nah, lakukan murabahah atau mudharabah. Kerjasama dengan pihak guru, sama-sama tanam saham lalu berusaha. Atau kemudian apa yang guru perlu? Guru perlu apa? Perlu NMAC? Koperasi beli. Lalu jual. Dari 32 juta dijual ke guru menjadi 53 juta. InsyaAllah tidak ada yang mau beli satu pun, Pak. Tapi hasilnya, tapi halal. Karena telah terjadi jual beli. Jadi tutup, Pak. Ini kepala-kepala sekolah. Semua kepala sekolah. Termasuk yang di samping saya. Tutup koperasi. Tutup koperasi. Tapi beliau insyaAllah tidak ada koperasi di sekolah beliau. Ini orang soleh. Alhamdulillah kita butuh kepala yang soleh, Pak. Jadi begitu. Jadi itu tetap jatuh ke haram kalau sifatnya pinjam, meminjam. Oh, mohon maaf sedikit informasi. Ada yang mengatakan, enggak usah lagi. Sekarang kita pinjam-meminjamnya enggak usah bayar bunga lagi. Tidak ada bunga. Cuma nanti sedekah saja di ujung sedikitnya sama sih, Pak. Hanya merubah bahasa saja. Ada itu sekolah. Setelah kita kabarkan, ditutup sistem bunga itu. Dirubah. Nanti boleh pinjam. Tapi nanti yang pinjam 1 juta sedekahnya sekitar 100 ribu lah. Yang pinjam 500 sedekahnya sekitar 50 ribu. Disyaratkan bahasa sedekah. Padahal sama maksudnya. Nah, ini haram. Yang telat bayar, benar. Yang telat bayar dikenakan denda. Nah, ini yang disebut dua akad. Ini yang disebut dua akad. Jadi transaksi pertama adalah transaksi jual beli. Tapi begitu telat bayar dikenakan denda. Maka terjadi dua transaksi sekaligus di atas satu akad. Nah, ini disebut dengan dua akad. Apa hukumnya? Haram. Dalam fiqh ada satu pembahasan masalah gharamah. Gharamah mali, iaitu pemberian denda. Pemberian denda hanya boleh dilakukan yang sifatnya bukan terjadi pinjam meminjam, tapi bentuknya memberi efek jera. Bukan terjadi bisnis duluan, tapi memberi efek jera. Contoh, kita langgar lampu merah, dikenakan denda. Tidak pakai helm, Rp250.000. Betul. Kalau tidak bawa SIM sekian, apakah itu berdosa? Tidak, Pak. Kecuali oknum yang melakukan di luar prosedur, dia urusan sendiri itu dosa dengan Allah. Tapi secara hukum tidak berdosa. Kenapa? Memberi efek jera. Melanggar, menerobos lampu merah, kena denda, tidak berdosa. Itu efek jeranya yang dikejar. Jadi dalam transaksi leasing, itu leasing itu kan pertama jual beli. Ini contoh, kita beli ke dealer, itu kan jual beli, Pak. Kita beli motor. Yang namanya beli motor, dalam hukum agama, dalam hukum Islam, DP itu sudah sah menjadi tanda jual beli. Asal sudah beri DP, barang milik kita. Berikutnya, kita hutang dengan dia. Yang barang sudah jadi milik kita. Yang dikejar dari kita adalah hutang, jadi bayar hutangnya. Namun dalam sifat leasing tidak begitu. Tidak diberikan buku sampai diselesaikan dulu pembayaran. Padahal dalam jual beli jadi milik kita, tapi dirubah oleh leasing menjadi sewa menyewa. Dari jual beli dirubah langsung dalam transaksi menjadi akad sewa menyewa. Sewa menyewa begitu. Kalau belum selesai itu tidak dianggap selesai. Nah, lalu ditariklah motor di tengah jalan. Makanya hukum leasing itu haram. Terjadi dua akad di dalamnya. Jadi kalau begitu bagaimana solusinya? Solusinya ya jangan pinjam ke situ. Jangan beli ke situ. Beli kalau perlu beli cash. Jangan beli dengan cara kredit kalau sudah tahu akan terjadi leasing. Atau carilah orang-orang kaya yang saleh yang berada di masjid. Nak pinjam peng ziat untuk beli, nanti bayar sedikit-sedikit. Orang kaya ini akan mendapatkan pahala yang banyak telah memudahkan urusan sesama mukmin. Tapi susah cari orang kaya seperti ini, Bang. Susah. Baik, kira-kira begitu. InsyaAllah kita sambung di pertemuan kita berikutnya.